Hai semua, terima kasih support Mahir Saham. Subscribe dulu bosku YouTube Mahir Saham dan jangan lupa follow FB page Mahir Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar satu indikator yang dipanggil sebagai MACD. Okey, MACD. Okey, saya bahasa mudahnya MACD saya panggil. Okey, dalam MACD ni apa yang kita perlu tahu adalah pertama apa itu MACD, yang kedua elemen yang ada dalam MACD, yang ketiga cara kegunaan MACD itu sendiri. Okey, itu yang perlu anda tahu. So catat benda-benda penting. Okey, apa itu MACD? MACD merupakan indikator bagi menentukan momentum harga dan short term trend. Maksudnya untuk short term lah. Okey. Nah, sebab dia tak boleh nak swing sangat. Okey, short term ni dalam masa lebih kurang 1 hari sehingga 14 hari macam tu. Okey, itu menggunakan MACD ni. Okey. So, yang ramai trader guna kat luar sana. Okey, dalam MACD ni dia ada bahasa dia, yang itu M itu adalah moving, A itu adalah average, maksudnya moving average, C adalah convergent, D adalah divergent, maksudnya convergent ni harga semakin rendah semakin rendah dia dah buat satu harga tinggi balik macam tu. Okay, divergent pun macam tu juga. Okey. So elemen dalam MACD, okey, ini adalah MACD yang bawah ni. Atas ni adalah candlestick lah, kita faham kan. Okey, MACD ni dia ada elemen yang penting. Yang pertama line MACD, itu line biru. Yang kedua line signal merah. Okey, MACD tu line signal dipanggil. Yang ketiga MACD histogram. Okey, MACD histogram ni yang ni. Ni histogram ya. Okey, itu tiga benda yang perlu penting. Seterusnya kegunaan MACD, itu yang pertama penunjuk arah trend, mengukur kekuatan trend semasa, maksudnya dia boleh beli atau tak, buy atau sell sini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua penunjuk entry, menentukan posisi open waktu untuk buy atau dan sell tentu. Maksudnya kita boleh buy atau kita dah mula boleh sell, mula lock profit. Okey, tiga pengukur momentum, maksudnya momentum tu masih kuat atau dah berkurang, dah tak boleh nak hold lama. Okey. Yang keempat yang tak akhir adalah oscillator, maksudnya mengetahui keadaan dalam overbought atau oversold. Maksudnya kita overbought kita dah boleh standby untuk jual, kita oversold standby untuk beli. Okey, itu kegunaan MACD. Simple saja. Okey. Penunjuk arah trend. Manakala ketika arah trend sedang menurun downtrend, area MACD berada di zone negatif atau bawah kosong level. Okey. Maksudnya dia kat bawah ni. Di bawah ni, dia ni kosong-kosong kat histogram ni. Jika di line MACD itu di bawah, maksudnya itu permulaan untuk membuat trend baru. Okey, itu dipanggil sebagai buy signal atau dia nak buat satu uptrend. Okey, okey. Dan jika dia di atas saja negatif sebab dia ada kosong kat atas, maksudnya dia dah di puncak dan dia akan membuat satu perubahan trend, maksudnya downtrend. Itu yang kita kena faham. Okey, jika trend harga menaik uptrend, area MACD berada di zone positif atau level kosong, maksudnya itu. Okey, dan kalau tu dia dah buat trend menurun. Okey, itu yang kita kena faham. Penunjuk arah trend ni. Okey, seterusnya penunjuk arah trend ni ada dua, buy signal dengan sell signal. Okey, buy signal adalah line MACD membuat crossing ke atas line signal. Okey, kita kena ingat dua tadi. Line MACD warna biru, line signal adalah line merah. Okey. So line MACD iaitu warna biru membuat crossing ke atas line signal, line merah. Okey, itu adalah buy signal. Line MACD membuat crossing ke atas line signal ketika berada di bawah harga kosong. Keadaan ini dipanggil sebagai golden cross. Maksudnya bawah kosong dia crossing, itu dipanggil sebagai golden cross. Itu menggunakan bullish divergence. Okey. Bullish divergence ni kalau mungkin kita tak akan nampak, tak ada masalah. Yang penting kita faham di atas tu maksudnya golden cross. Okey, sell signal pula adalah line MACD membuat crossing memintas atau melintas line signal ke bawah. Tadi daripada bawah ni, daripada atas dia nak tunduk ke bawah, itu sebagai sell signal. Atau line MACD membuat crossing memintas line signal ke bawah ketika ada di harga kosong, dekat dengan kosong tu dia tunduk ke bawah, itu sebagai sell signal yang kita kena faham. Okey. Okey, contoh macam ni, kat sini adalah buy sebab apa? Line MACD melintas atau crossing line signal, okey, di bawah parah kosong ni atau di parah negatif ni dipanggil sebagai golden cross. Okey, di sini adalah sebagai buy signal. Dan kat sini pula sell sebab apa? Line MACD tu melintas untuk menunduk ke bawah line signal. Okey, di situ ada sell signal. Atau kat sini kat area kosong atau bawah ni. Okey. Okey, itu sebagai sell signal. Itu yang kita kena faham. Simple saja MACD ni. Kat mana crossing, di situ ada buy, kat mana crossing di atas ada sell.
Itu paling simple bagi newbie nak fahamkan tentang MACD ni, permulaan dan perakhiran dia. Okey. Pengukur momentum adalah kita tengok kepada histogram tu, semakin banyak macam bar tu, itu semakin kuatlah momentum tu. Momentum dapat diketahui dari bentuk dan batang-batang yang ada dalam histogram. Okey, maksudnya semakin besar histogram ke atas, di atas kosong, maksudnya semakin kuatlah momentum counter tu. Kalau setakat kecil-kecil tu, momentum dia kurang. Nah, itu yang kita kena faham tentang histogram ni. Okey. Okey, untuk oscillator ni, dia kita kena faham adalah mengatai keadaan kondisi overbought dengan oversold saja. Maksudnya dah ke atas ni, maksudnya line di biru ni dah di atas pada kosong. Okey, dah tinggi sangat, dan juga satu bar, maksudnya histogram tu dah paling tinggi, maksudnya kat situlah adalah oversold. Maksudnya oversold ni kita dah boleh standby untuk take profit, securekan keuntungan kita. Okey, dan kita tengok sini diberitahu puncak area MACD di area positif sebagai overbought. Okey, ni puncak area MACD tu adalah overbought, puncak area MACD di area negatif sebagai oversold. Maksudnya bila dia jatuh, okey, line merah tu dipanggil sebagai oversold. Oversold ni histogram dia tu dah merah-merah semakin kecil, itu sebagai oversold, dan di situ adalah permulaan untuk kita buy. Maksudnya kalau kat overbought ni, kita dah standby untuk sell. Okey, bukan baru nak beli. Okey, kita beli kat bawah bila dalam keadaan oversold. Itu yang kita kena faham. Okey. Okey, itu saja tentang MACD. Paling mudah kita baca dia, paling mudah waktu dia crossing saja, itu adalah momen-momen terbaik untuk kita buy, dan bila dia dah berada di overbought atau dia dah crossing untuk ke bawah, di situ sebagai sell. Ini itu poin-poin penting yang kita kena faham dalam MACD. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Nak beli atau jual saham apa dalam Bursa Malaysia ini, perlu ada ilmu pengetahuan. Kena tahu beli untuk short term ke, mid term ke, ataupun long term. Anda berminat nak belajar? Jadi kami nak bagi hadiah percuma kepada anda, iaitu e-book yang bernilai RM299 secara percuma. E-book ini setebal 100 muka surat lebih. Kalau malas, jangan download. Bagi yang serius sahaja, sila download e-book tersebut sekarang.